Tahun ini, raikan cinta diangkat sebagai tema Malam Kilauan Cahaya Istana Arau yang diadakan saban tahun sempena program sambutan Hari Keputeraan Tuanku Raja Perlis. Menariknya, pengunjung yang hadir perlu menggayakan pakaian mengikut tema pakaian pengantin dan pakaian percintaan 70-an. Malam Kilauan Cahaya Istana Arau antara sentiasa dinantikan seluruh rakyat negeri Perlis dan negeri berjiran. Program yang telah dilaksanakan sejak 2013 itu merupakan landasan mendekatkan hubungan raja dan rakyat hasil cetusan idea Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalul Lail dan Raja Puan Muda Perlis Tuanku Hajah Lailatul Shahrin Akasha Khalil. Selain itu, limpahan dan kilauan cahaya memukau lebih 25,000 pengunjung yang hadir di Istana Arau dan memberi suatu pengalaman yang menarik buat mereka. Seronok lah, boleh ambil gambar. Boleh jumpa, boleh kenal kawan baru macam mereka ni. Oh, berkenal. Pemilihan tema ni. Pemilihan tema ni. Tak tahu. First time pun main. Oh, main ikut tema. First time. Selalu pakai biasa. Tema pada tahun ni tema pakaian pengantin. Pada pendapat saya memang okey, menarik. Untuk suntik golongan-golongan muda dan golongan dewasa, kanak-kanak, untuk lagi tertarik pada fashion. Pengunjung turut berpeluang melawat galeri diraja yang menempatkan pelbagai koleksi kerabat diraja di samping persembahan kebudayaan, pameran dan pertunjukan bunga api.